فاتح على نية الفتوح والمنه ورسوخ تبت النصوص والجسد على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ثم جمع الله وصلى بدله خصوصا الإمام كبر شاد الحبيب عبد الله بن الحداد وأعوذ بالله من الجميع ما شاء الله درجنا في الجنة إلا ما تم وسلم وإلى أرواح أهلنا وأهلكم محمد أن الله غشاهم ورب المغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم halaman 106 ya yang megang ini nih hijau nih 106 barisnya yang ke 1 dari bawah gitu ya 1 7 8 9 10 11 12 ya 12 baris dari bawah ini halaman 87 ya baris yang ke 15 baris dari bawah barisnya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Masin jelasin taubat ya. Taubat itu gerbang masuk menuju Allah. Jadi kalau mau tenang hidup jangan lari, jangan pergi. Ya, balik. Kembali kepada Allah. Taubat itu. Kemarin udah jelasin ya, taubat kepada Allah 3 asalnya. Satu nyesel, harus ada nyesel. 2 cabut diri dari maksiat, 3 tekad yang kuat jangan ulang lagi. Itu yang berhubungan sama Allah. Kalau berhubungan sama manusia, minta halalnya ya, minta ridhonya, minta maafnya. Kalau urusan keuangan, bayar ya hutang-hutangnya ya, jangan sampai tidak. Hak-haknya manusia tunaikan. Itu syarat taubat kepada makhluk, dosa kepada sama. Di sini dikatakan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika dan begitu juga wajib yajibu alaihi wajib atas seorang idza taba apabila tobat ia min tarki syai'in daripada meninggalkan sesuatu minal faraidi dari segala yang pardu-pardu al-lazimah yang mesti yang paten yang lazim kasolati seperti solat wazakati dan zakat ayatadaraka mafatahu min dalika bil qada'i bahwa dia ya membayar menunaikan akan perkara yang telah luput dia luputkan dari itu perkara dengan cara bil qada'i dengan qada' hasbal istita'ah semampu mungkin semampunya wal imkan dan semaksimal mungkin jadi wajib tobat dari dosa nah wajib tobat juga dari meninggalkan kewajiban agama. Jadi kalau kita meninggalkan kewajiban agama, kita wajib tobatnya dengan cara membayar ya. Membayar, menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang pernah kita tinggal. Seperti sholat. Dulu lagi SMP, SMA, enggak sholat tuh.
Tobat ya Allah, bahaya ya nggak sholat. Waduh, saya nih 10 tahun kemarin nggak sholat nih. Saya mau tobat ah. Saya nggak mau lagi ninggalin sholat. Saya mau sholat mulai saat ini. Nah ini yang 10 tahun gimana nih? 10 tahun yang lalu yang udah kita tinggal. Wajib dibayar ya. Wajib diqadha semaksimal mungkin. Sekuat tenaga mesti dibayar, meskipun dicicil ya. Waktu-waktu kosong orang-orang pada sibuk nonton bola, sibuk main HP, sibuk nonton TV, haram kita ngerjain itu semua ya, haram. Buat apa? Buat qadha sholat kita. Dulu sholat kita tuh dulu-dulu kan jarang sholat atau nggak sholat misalnya sama-sama. Itu bayar. Bayar semaksimal mungkin kewajiban-kewajiban agama yang paten, seperti puasa juga sama. 10 tahun berarti ya 10 ya kali kita puasa ya, 10 tahun kita puasa tuh. Ramadan sebulan ya berarti 10 bulan, hampir setahun ya. Ya kan? Hampir setahun, 10 tahun, 10 tahun enggak puasa berarti kan 10 kali Ramadan. Berarti 10 bulan ya. 10 bu. Kalau mau dibayar langsung 10 bulan, tapi kalau enggak dicicil boleh ya. Puasa, pokoknya utang-utang wajiban agama itu wajib ditunaikan. Jangan udah tobat udah aja, utang sholat enggak dipikirin, utang puasa enggak dipikirin, mah belum tobat. Jadi kalau tobat kudu dibayar itu ya. Di sini katanya hasbal imkan, waduh enggak sanggup. Ya sesanggupnya, jangan dipaksain langsung tunai. Kalau langsung tunai maka katanya kita punya utang sembahyang 5 waktu 10 tahun langsung bayar. Gempor bisa. Ya enggak? Iya. Ada waktu-waktu luang, di luar waktu tidur, di luar waktu-waktu nyari uang, nyari apa? Ya kerja, waktu ngantor. Selain waktu itu orang-orang pada qobliyah ba'diyah, kita qobliyahnya qadha salat, ba'diyahnya qadha. Orang-orang tarawih kita qadha salat. Orang-orang Idul Fitri kita qadha sholat aja. Ya, jangan sampai kita tinggalin ya. Itu syarat ya bertobat dari meninggalkan yang wajib. Kan tobat ada yang karena mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, itu wajib berhenti ketika itu juga. Tapi kalau dosanya ninggalin kewajiban agama gimana? Ya harus ini dia. Harus berhenti dari kegiatan meninggalkan sholat, dia sholat mulai saat ini. Nah terus yang lainnya itu yang udah lalu mana? Wajib bayar gitu ya. Sehasbal istita'ah semampunya ya. Semampu kita waktu-waktu kita kosong, gunakan waktu kita buat sholat-sholat qadha gitu. Malam tahajud, orang-orang tahajud kita gak usah tahajud. Qadha sholat banyakin ya, banyakin qadha sholat. Saya kemarin waktu silaturahmi ke Habib Abu Bakar Az-Zabidi di daerah Depok Bejis. Malah dia mah katanya dari usia masuk balig gitu. Ya, masuk balig, dari usia masuk balig itu setiap malam qadha sholat. Padahal dia mah enggak pernah ninggalin sholat. Enggak pernah. Dia mah kok itu buat apa kata jaga-jaga kalau ada sholat yang khusyuk katanya, atau sholat kurang syarat takutnya. Yang namanya kita bepergian kan kemana-mana, kadang-kadang celana kita ada najisnya, sarung kita masuk WC kamar kecil kurang bisa jaga, takutnya najis. Itu dalam rangka menjaga tiap malam itu sholat kayak terawih, jadinya 17 rakaat ya, habis sembahyang isya nih ya, terus langsung qomat qadha 5 waktu tiap malam, qadha 5 waktu. Coba dah kalau kita ke sono, ke Depok habis sembahyang maghrib, isya jamaah sono langsung sembahyang qadha. Itu dia kan tiap malam sampai sekarang usianya udah 80 masih qadha sembahyang aja. Padahal kagak ada ceritanya dia mau ninggalin sembahyang Habib. Iya, tapi dia qadha. Lah kalau kita kan ceritanya banyak banget, SMP orang sembahyang. SMA tawuran mulu orang sembahyang. Ya harus ada qadha-nya. Ya biar diterima tobat kita gitu. Iya qadha dulu, bayar. Bayar qadha dulu, enggak usah sholat-sholat sunnah, enggak usah. Ya, qadha aja. Hah? Bebas.
jadwal bebas kapan aja. Namanya qada enggak pakai waktu ya. Mau malam boleh, mau siang boleh, pagi. Iya boleh. Ah, enggak harus maghrib, qada maghrib. Bisa, enggak usah begitu. Itu kelamaan. Buzuk mau main duha nih dari jam 9 sampai johor mau dikerjain. Boleh. Bebas ya. Kalau qada mah enggak kenal waktu, dia mau kapan aja boleh. Mau malam, mau siang. Tuh, kata-katanya begini kata Ibnu Hajar ya. Coba saya ulang lagi baca biar mantep. Apa kata beliau? Ya, kata beliau wa kadzalika, dan begitu juga wajib ya tobat ya, daripada berhenti meninggalkan maksiat, yajibu alaihi, wajib atas seorang yang tobat, idza taba, apabila dia bertobat, min tarki syai'in, daripada meninggalkan sesuatu, minal faraidil lazimah, dari fardu-fardu yang wajib, kasolati, seperti salat ya kan. Kalau dia udah tobat ya, daripada meninggalkan sholat, dia tobat, udah enggak mau ninggalin sholat lagi ya, mau sholat sekarang mah ya, itu yang kemarin bagaimana? Itu katanya wajib, katanya di sini bahwa dia mengkodoknya, membayarnya ya, ayyatadaroka, bahwa dia membayar, mengkodok mafatahu, akan perkara atau yang luput si perkara akan dia, min dzalika, daripada itu wajibat, bil qada, dengan cara mengqadha, hasbal istita'ah, semampunya, wal imkan, semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh qada ya, gitu katanya. Fa idza tabal 'abdu min dzunubihi, maka apabila telah tobat seorang hamba dari dosa-dosanya. Gimana tuh? Kalau dosa-dosa yang dari muda kita hitung-hitungin, udah kita taubatin semua, kita udah nyesel, kita udah nggak ngerjain lagi, ngulangin lagi, udah taubat seperti itu daripada dosanya, ala wajil ladzi wasofnah, atas salah satu tuh ya, titik tiga, nyeselnya udah ya, terus ninggalin atau maksiat udah, kan yang kuat, nggak mau balik. Udah, syarat-syaratnya udah lengkap, udah dipraktekin cara-caranya yang kami telah setelah sampaikan. Kalau udah tobat seperti itu, ya payam bagi, maka sepatutnya lahu bagi dia, ayyakuna bainal khauf war raja, bahwa adalah dia antara harap ya. Meskipun udah tobat, tetap aja rasa takut jangan pernah hilang. Jangan aku udah tobat udah aman. Enggak, jangan. Harus tetap ada perasaan takut. Tapi jangan takut banget. Harus ada rojaknya. Apa tuh rojak? Berharap. Berharap Allah ampun, Allah ampuni. Berharap Allah maafin ya. Berharap Allah terima tobat kita. Ada harapan. Tapi jangan juga kita aman. Harus ada takutnya juga. Takut kenapa? Takut-takut tobat kita enggak diterima. Gitu ya. Iya, di sini katanya begitu ya. Ada khauf, ada roja. Wa yarju min rabbih. Dia punya roja, punya harapan min rabbih, dari Tuhannya, qabula taubati, diterima taubatnya, bifadli wa karami, dengan karunia dan kemurahan Allah. Ya Rabbi Allah, mudah-mudahan dengan karuniamu, dengan kemurahanmu, aku berharap tobatku diterima ya Allah. Gitu ya. Ada roja namanya. Wa yakhafu, dan dia takut dami kutubah, dari tidak diterima taubat. Kudu takut juga. Ada perasaan takut kalau taubatnya ini, jaga-jaga kalau taubatnya enggak diterima. Makhafatan, karena dia takut, annahu lam ya'ti bitaubati ala wajhiha, kalaulah dia belum taubat sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan, alladzi amarahullah, yang Allah telah perintahkan. Itu kenapa dia harus takut? Takut-takut taubatnya kurang syarat, kurang rukun, kurang lengkap, kurang sempurna. Jadi harus ada perasaan takut, takut-takut dosa-dosa yang kemarin, walaupun udah tobatin, yang belum diterima karena kurang syarat. Makanya ada dua, ada khauf, ada roja ya. Perasaan sih kita kalau tobat harus punya perasaan optimis ya, baik sangka sama Allah, Allah terima tobat kita ya dengan karunia. Tapi di satu sisi jangan aman, aman gua udah tobat. Jangan, harus punya perasaan takut, takut-takut rukun tobatnya belum sempurna, taubatnya enggak lengkap. Jadi orang beriman mah antara dua nih, khauf sama roja harus ada. Kalau khauf terus enggak ada rojanya, putus asa namanya. Kalau roja aja enggak ada khaufnya, ya iya, roja terus optimis terus, baik sangka terus, kagak ada takut-takutnya. Khawatir juga, takut-takut enggak diterima taubatnya. Jadi ada dua.
kayak sayap burung tuh, dua-duanya harus ada seimbang antar rojak sama khauf ya gitu. Kemudian di sini ya bayakunu ghayra taibin indallah, maka adalah dia belum tobat di sisi Allah. Takut-takut begitu. Kata kita mah udah tobat, takut-takutnya di sisi Allah belum dianggap tobat, gitu takutnya. Makanya ada perasaan takut dia. Perasaan takut. Wayam bagi likulli mu'minin, dan sepatutnya bagi tiap-tiap orang beriman. Wayajibu alai, dan wajib atas orang beriman, wujuban mutaqidan, dengan wajib yang kuat. Wajibnya ta'akud. Ada sunnah mu'akadah, ada wajib mu'akadah. Wajibnya dikuatkan ya, ditegaskan, ditekankan kewajibannya. Apa itu katanya? Ya, yaitu dia wajib ayah tariza, menghindarkan diri, menjauhi diri, min jami'ud dunub, dari semua dosa-dosa. Ihrazan kulian, dengan menghindar secara total. Kalau bisa sih total ya. Kalau bisa, ninggalin maksiat. Total. Harus itu. Wajib. Ya, dia tinggalkan. Karena kewajiban meninggalkan sholat, kewajiban meninggalkan maksiat, sama seperti kewajiban mengerjakan mengerjakan sholat. Hukumnya apa? Fardu ain ya, wajib ya. Sholat hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya sama. Ninggalin maksiat juga wajib, bukan sunnah ninggalin maksiat ya. Wajib tinggalkan secara kulli, secara total tinggalkan. Pokoknya apapun yang berbau maksiat tinggalkan. Kalau kita dengar ceritanya para wali, jangankan maksiat, makruh aja kagak. Saya mah dari kecil belum pernah ngerjain makruh, kata wali. Jangankan makruh, rencana ngerjain makruh pikir enggak kepikiran. Jadi kepikirannya aja di sini. Dia punya taat aja, takwa aja, enggak kepikiran tuh mau ngerjain makruh. Ya, mau ngerjain makruh, apalagi ngerjainnya. Mikirin aja kagak, apalagi maksiat. Ya, jangankan maksiat. Makruh aja enggak pernah ngerjain. Itu orang-orang soleh begitu hidupnya. Dari sejak kecil begitu. Kalau kita kan sejak kecil ya ngaji, kadang-kadang udah SMP berhenti, gaul, salah gaul. SMA mabok udah tuh harus sembahyang, ya enggak? Dan kecil mah sampai disebut sama guru ngajinya, guru mutu bocah ngajinya pinter banget ya, ya Allah. Gara-gara sekolah berteman sama siapa aja, jadi sekarang tukang mabok. Kadang-kadang memang kita pendidikan agama enggak pernah tuntas itu. Di kampung-kampung ya, kalau dia kagak mondok enggak tuntas. Lagi kecil mah kadang-kadang pada pinter-pinter ngaji. Begitu sekolah SMP ngajinya berhenti, begaul. Tambah lagi SMA, begaul lagi yang lebih parah lagi. Pergaulan bebasnya, kena narkobanya, maboknya. Bayang udah kagak dulu mah tuh. Kita makanya kalau didik anak tuh emang ya, kalau didik anak itu jangan putus di tengah-tengah. Kalau putus tengah-tengah gagal. Walaupun udah kecil pinter ngaji, wah lagi SD juara baca Quran, juara azan, juara ini, juara ini. Ya kan begitu SMP-nya ditinggal, pergaulannya bebas, nggak nyampur lagi ke pengajian, ya amburadul lagi aja. Gitu. Iya kan? Banyak gitu ya? Banyak nggak kira-kira? Di kampung begitu. Cuma itu yang dipondokin, kalau dipondokin selamat deh tuh. Ngaji di kampung nih SD, begitu masuk SMP, masuk pesantren, terusin lanjut. Terus sama, nah itu selamat tuh. Tapi kalau kagak kalau punya tren, kalau SMP, SMA, salah pergaulan, udah. Quran udah tinggal, walaupun pinter ngaji juga, yang ada udah mabok aja. Ntar udah sekolah, ya kan, kuliah, kerja. Udah kerja, udah kagak kenal lagi sembahyang, udah kagak kenal lagi. Ntar pensiun, baru mulai tobat itu ya. Bener gak? Baru mulai tobat, baru tuh pengen bener agamanya. Jadi kuota agamanya dikit banget. Udah usia 55, ya enggak? Baru mau benerin agama. Kalau tradisi orang-orang Hadramaut, orang Tarim, dari kecil emang dibentuk untuk agama. Umur 9 tahun tuh udah dibentuk terus, dicetak sama orang tuanya. Sampai usia balig, sampai usia dewasa, sampai nikah, sampai berkeluarga, sampai punya anak. Baru udah tuh diperkenalkan dagang, usaha. Jadi buat mereka mah dunia ala kadar aja. Enggak sampai serius-serius banget dunia mah, tapi kalau agama diseriusin.
Kalau kita kan terbalik, dari kecil emang udah didoktrin, lo harus sekolah tong, harus punya ijazah ya. Kalau enggak bisa kerja, nyari duit itu perlu usaha, perlu kerja, cari duit, harus punya ngejar ijazah. Udah SD, SMP, kadang-kadang kalau lagi latihan, guru ngaji ditelepon, Pak Ustadz, ya lagi mau latihan, besok mau ulangan, takut ngantuk, takut ngapa, prek dulu, kan begitu. Jadi yang penting mah punya ijazah, agama mah asal-asalan aja. Begitu udah SMA, udah aja sama agama. Udah pensiun baru balik lagi ke ustadz ngaji lagi gitu ya. Jadi agama kita malah kader, ya enggak? Ayo, sisa kita mah ya beda deh. Kalau kita di dalam kitab Fusudul Ilmiyah Imamul Haddad nyatakan beda cita-cita orang-orang yang besar agamanya sama orang yang remeh temeh, katanya beda banget. Kalau yang besar cita-citanya, bagaimana tuh di dalam ya, di dalam masa muda, masa anak-anak-anaknya udah dididik tentang iman, akidah, yakin, dibentuk tuh ya, sampai terus meranjak remaja, terus sampai dewasa, sampai menikah. Cerita Habib Umar gitu, Habib Umar dari masa kanak-kanak sampai masa itu nggak pernah dikenalkan tuh yang namanya makro-makro haram, nggak kenal. Kenalnya takwa, kenalnya ibadah, kayak itu. Nggak pernah. Habib Umar cetak anak-anaknya begitu juga. Habib Umar, anaknya itu namanya Habib Salim, Habib Hamid. Dari semenjak kecil nggak kenal dunia maksiat, dunia pergaulan bebas. Kenalnya takwa, yakin. Ntar udah buat keluarga, baru diajarin usaha dikit-dikit. Asal-asalan aja. Pasar di Tarim kan pasar di Tarim. Nggak kayak di pasar di Jombang. Pasar Jombang mah jam berapa be ada, masuk rame baik. Kalau di Tarim mah pasar jam 11 baru buka. Jam 11 baru buka jam 11. Ntar menjelang Johor tutup. Udah segitu doang, sejam pasar, asal-asalan aja. Orang budur pasar jam 11 baru orang. Jam 11 udah tutup. Ya, habis Johor pada tidur istirahat. Iya, ntar asar udah ibadah lagi malam, apalagi hidup malam. Ya, habis semua subuh terus sampai terbit fajar, sholat isyraq terus nyambung, zikir lah, berdoa ngaji, ya baru jam 11 ke pasar. Jam 12 menjelang Johor tutup semua udah, balik ya istirahat siang buat malam ibadah. Begitu. Lah kalau kita mau jam berapa ke pasar Jombang ada. Mau jam 11 malam ada. Mau jam 3 ada. Subuh orang-orang ke masjid, ke musala, pasar, ramen pasar sama kita. Beda banget. Ntar kalau udah capek di pasar, udah bosen dagang, baru masuk ngaji di majelis. Usia udah 55 udah begini udah mau ngaji. Ngaji udah kagak nyambung itu, udah ngantuk aja awalnya. Ya, nama juga agama ala kadar kita mah ya. Jauh banget ya. Ya Allah. Ya banget. Makanya kita kalau pengen punya program anak jadi tafaqquh fiddin ya, anak pengen jadi ulama, itu memang semenjak usia TK SD-nya terus dibimbing ngaji tuh, ngaji udah nggak cakep sekolah SD sampai kelas 3 misalnya selesai usia 9 tahun udah ngaji fokus nyantren tuh ganggang bagus baru steril tuh selama sampai nikah sampai keluarga, entah udah keluarga baru diajar dagang baru dia usaha gitu. Kalau sekarang kan udah dibentuk, jangankan sekarang mah yang di rumah, yang di pesantren aja kadang-kadang di pesantren, orang di pesantren nih kagak dididik ngaji tuh, dididik wirausaha, dididik ini. Jadi udah dibentuk dunia. Katanya ntar jaga-jaga, kalau nggak jadi ustad minimal jadi pengusaha. Lo udah lemah duluan otaknya. Udah ngeper duluan, jaga-jaga katanya. Iya, ntar kalau kita kagak jadi kiai, jadi kagak ustad, ya jadi pengusaha santri. Ya, itu mah niatnya kagak jadi ulama udah begitu juga. Ya, kalau dulu di pesantren orang soleh nggak digituin. Iya, kita kalau pesantren modern kadang-kadang kan sekolah nih pesantren modern. Iya, dari daftarnya aja udah ngajarin dunia, dari daftarnya aja. Pesantren daftar berapa? 25 juta. Lah kan itu udah bucu deh. Lu daftar 25 juta. Ntar lu kalau nyantren, kalau belajar cukup-cukup, biasa ijazah bagus, biasa nyari kerja, 25 juta duit baba gantiin begitu. Lah bocah belum ngapal belum udah suruh gantiin duit baba istrinya. Gitu ya. Jadi kita agamanya ala kadar aja. Itu yang pesantren ibaratnya. Tapi pesantrennya ada modern-modernnya kan gitu ya. Pesantren apa sih? Pesantren namanya disebutnya boarding school ya. Iya. Karena mah ngomong sekolah ogah, kayaknya sekul be sekul.
Sekul mah kalau bahasa orang kampung mah gulungan benang. Sekolah ya, gulungan benang. Boarding nginep, jadi sekolah nginep, bukan nyantren dia mah. Pada pulang dan nginep lo dong, begitu. Kalau dulu memang konsen ngaji agama aja benar-benar. Ya, sampai dia nikah, udah nikah baru belajar tuh, belajar usaha, dagang, ya, ala kadar aja. Enggak terlalu penting-pentingin dunia, yang sedikit udah ridho aja dah. Ala kadar dunia mah. Kalau kita kan dibalik, kalau dunia enggak boleh kurang, kalau dunia harus mewah, harus lengkap gitu. Kalau agama mah ala kadar aja. Ntar gua udah pensiun, ustaz masih mau ngajarin ngaji begitu. Ya cuman baru ngajarin ngajinya alibata, udah pensiun baru ngaji alibata. Lah kemarin waktu muda kemana kan pegel ngajarin udah pensiun mah. Alibata, orang-orang semua udah sampai anwar, asror, nafahat, barokat ya enggak? Udah sir-sir iman kudunya kelas-kelas begitu mah, sir-sir yakin. Lah ini baru belajar ikro, alibata, sa ya. Ya baru sebulan mati ya. agama ala kadar ya, ya Allah, maafin ya Allah, kita minta maaf sama Allah, selama ini kita gak paham. Memang kita kalau gak didik sama wali-wali itu kita gak paham dah, udah ala kadar aja, yang penting sekolah, ijazah, kerja, udah itu aja. Ya jadi agama ala kadar aja, kalau kita cross check nih agama kita, walaupun ya Allah kurang banget, kuotanya dikit banget, persentase agamanya kita kurang banget. Gitu ya. Itu kita kudu takut yang begitu-gitu ya, takut kalau tobat kita enggak diterima, takut kalau ibadah enggak diterima, ya enggak, takut kalau Allah marah sama kita kurang open sama agama ala kadar, giran dunia getem banget, giran agama ala kadar, takutnya Tuhan enggak mau terima. Ya kayak kita kan kadang-kadang kalau ala kadar sama mertua, mertua juga jengkel. Lu mantu ala kadar mulu romannya sama gua. Jadi kita ala kadar. Mbak, ini duit bi. Mbak, ada ala kadar, Mbak. Ya Allah, udah ngasihnya sebulan sekali, ala kadar dibuka cuma 25.000. Kan begitu ya? Mertua juga ngamuk, buset mantu. Berak mantu begitu ngomong dong gede. Ngasih dua berapa cuma. Sama Allah begitu, giran agama dunia mah getem banget. Lah giran agama ala kadar kita, ya Allah. Udah ngaku ya kita taksir, emang kita ngaku dah. Allah ngaku banyak kekurangan ya. Tobat yang begitu kita tobatin, kita minta maaf sama Allah, jaga semua tuh ya. Sesuatu maksiat secara tuh. Kenapa? Li'anna fiha sukhdullah wa maktahu. Karena di dalam maksiat itu ada murka, ya Allah. Ada marahnya Allah. Ada kutukan Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Itu kita takutin, jangan remehin maksiat. Maksiat mah sekecil apapun, jangan suka kita remehin. Karena di dalam itu maksiat, ada kemurkaan Allah. Ada marah. Allah kalau udah marah, waduh. Aduh, kalau udah mau diturunin bala, musibah, udah gak pandang bulu Allah. Cetet aja dikenain tuh langsung ya, nggak lihat tuh anak-anaknya masih kecil-kecil, masih bayi-bayi ya, nggak lihat Allah mah udah zalim dia. Ya Allah, gitu ya, kita harus jauhin maksiat secara total karena di dalamnya ada murka Allah. Wahiya sababun fi jamiyat, dan itu maksiat merupakan sebab di dalam semua bala bencana yang terjadi. Ini kayak kita kan virus corona nih, berat ini, ya Allah, gak ada udah-udahnya, lelah, capek, tim dokter lelah, ya, tim kesehatan, relawan, lelah, capek, iya enggak, kita juga sama capek juga, kemana-mana kudu pakai masker, kemana-mana jaga jarak, salaman yang tadinya kita happy, jabat tangan begini enak, sekarang pakai begini salaman, dikepel begini salaman, ada yang begini, ya kan? Iya, saking takutnya. Kan gitu ya? Iya, pakai masker dulu kita sebelum ada corona, napas bebas. Sekarang kita sembayang aja, sembayang. Tadi saya ngisi kultum di Permai di situ, di Jurang Mango Permai. Kagak pakai masker, udah begitu masuk, Pak Ustaz pakai masker, suruh pakai masker. Jadi imam, sempit banget pas gua ngomong. Kagak betah banget gitu, ya Allah, kesek saya. Iya tuh. Belum lagi kita udah jadi rakyat sekarang udah kayak ayam negeri, semua udah divaksin. Masya Allah, kita rakyat kecil ya gak? Yang tadinya kita orang kampung, sekarang bukan orang kampung lagi, orang negeri namanya kita nih. Udah divaksin udah kayak ayam negeri jadinya.
tuh udah ribet. Tetap aja walaupun divaksin juga tetap aja orang boleh kerumun, enggak ada jaminan selamat dari corona. Ya Allah, udah upaya apa be, masker udah, jaga jarak udah, ya enggak, iya, berkerumun udah ditinggalin, sampai sembahyang Jumat main jamaah juga udah di rumah baik kan begitu. Iya, sampai anak semuanya enggak ada yang sekolah, semuanya di rumah belajar pakai online. Ya Allah, udah enggak ketemu gurunya, udah lupa anak saja, udah lupa temennya siapa aja. Temen kamu siapa? Udah lupa ya, teman aku mukanya berubah apa kagak katanya. Udah setahun udah ketemu temen. Ya Allah. Itu kan semua bala ya, musibah. Apa sih sebabnya? Ini dia, sebabnya maksiat. Dosa udah terlalu banyak diabaikan, turunlah virus corona. Turunlah berbagai macam bala musibah. Aduh, banyak itu. Ya Allah, gitu katanya ya. Itu katanya bala wal halakat dan kebinasaan allati tahullu bil ibad, yang menimpa hamba fid dunya wal akhirah. Baik itu nimpahnya di dunia ya maupun di akhirat. Itu karena kalau kita mau koreksi, sebabnya adalah maksiat munkar. Summa kemudian in waqa'a fi syai'in minadz dzunubi, kalau terjadi sesuatu daripada dosa-dosa, wajib 'alai ayyubadir bitaubat, wajib atas dia segera taubat ilallah, kepada Allah, min dzambihi, daripada itu dosa, min ghairi israr, tanpa dia israr terus-menerus. Kalau dia terjebak dalam maksiat, jangan ditunda-tunda, langsung taubat dan jangan ulangin lagi, jangan israr, jangan ulang lagi, jangan ulang lagi israr. Tinggalin segera. Ya Allah. Wala iqamah ala dzambi, jangan menetap di atas dosa. Jangan diam di atas dosa, tinggalin langsung. Begitu. Tinggalin, jangan cuma istighfar, 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 tapi lanjut terus dosa. Jangan tinggalin, jangan diam di dosa. Gitu katanya. Ya wala ridon bih, jangan redo dengan dosa. Jangan ridho, kudu hati kita kesel, jengkel, marah hati kita, nyesel kita. Gitu, jangan ridho dengan dosa. Wa yam bagi likulli mu'minin alla yazala ta'iban Allah, dan sepatutnya bagi tiap-tiap orang beriman ya, bahwa dia tidak berhenti-berhenti, senantiasa dia tobat kepada Allah. Tiap waktu, tiap saat, jangan pernah bosan tobat sama Allah. Meskipun kita merasa aman, kayaknya saya enggak bikin dosa, tetap tobat sama Allah. Karena dosa itu ada dua, ada yang kita rasain, emang kita merasa ngerjain, ada yang kadang-kadang kita enggak merasa, karena ada dosa yang kita enggak berasa itu dosa, atau kita enggak sadar itu dosa, kita enggak nyadar itu dosa, ada. Makanya senantiasa tobat aja. Oh, saya tobat dari dosa yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, yang saya tahu maupun yang tidak saya tahu, yang saya sadar maupun saya enggak sadar. Ya Allah, banyak mungkin dosa yang kamu lebih tahu dari saya, kan begitu. Nah, itu banyak tobat ya, wa mujaddidan li taubat, dan senantiasa memperbaharui tobatnya. Tobatnya diperbaharui terus, jangan gua udah tobat nih, kemarin tobat ya, sekarang hari ini perbaharui lagi, ntar malam perbaharui lagi, besok perbaharui terus tobat kepada Allah. Jangan berhenti, fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan, mau pagi, mau siang, mau kaya, mau miskin, mau nyana, pokoknya tobat jangan pernah berhenti. Gitu katanya, diperbaharui ya. Wa fi kulli halin wa hin, pada tiap-tiap keadaan dan waktu. Wa dzalika, dan karena itu, apa sebabnya tobat harus diperbaharui? Li anna dzunuba katsiratun, karena dosa itu banyak. Banyak banget dosa kita, sehari enggak aman dari dosa. Ya, kita selamat enggak nih? Wah. Wali kita. Kalau sehari ini kita dari bangun tidur tadi nih sampai tadi sore sampai malam nih enggak ada dosa, hari itu kita jadi waliullah. Kita enggak bisa sehari bebas dari dosa, ada aja. Kalau kita masih punya hubungan sama HP ya, enggak bakalan bisa lepas dari dosa. Coba sekali-kali sehari jangan megang HP. Coba deh. Apa di sampai ini berita ini, gambar ini kan ada beda. Kadang-kadang kita juga gatel nulis juga, kita juga balas komen begini-begini. Jadi ustad rumahnya di HP, ngaji kagak, nyantren kagak, udah kayak ustad. Boleh nge-share, di-share lagi. Lu rajin amat udah kayak ustad begitu ya. Betul, ilmu kill call namanya itu. Kill dikirimin, call di-share. Jadi ilmu
Imam Ghazali. Ya, ilmu di akhir zaman itu kebanyakan ilmu qil qol. Qil dia dengar, qol dia baru ngomong gitu. Jadi main oper-operan itu ilmu. Ntar depannya ngoper lagi. Kagak ada yang diamalin ngoper semua. Ya enggak? Kayak dulu kasus itu tuh fotokopi. Ingat enggak? Yang ada Imam Ahmad katanya ngimpi di makam Nabi tidur bahwa kiamat sebentar lagi. Ayo sembahyang, ayo puasa. Sembahyang kagak, puasa enggak, sibuknya fotokopi aja. Fotokopi 20 lembar. Itu tukang fotokopi yang laku, sembahyang mah kagak. Itu kan ilmu kilkol itu ya. Iya, iya. Kita sembuh juga bagi berita-berita begitu. Masyaallah ya, gitu katanya. Jadi ya kita tobat-tobat. Wa min hasagair wal kabair. Sebagian dosa ada dosa-dosa kecil ya enggak? Yang kita enggak sadar itu dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa batin, wa dzunubu dzahirah, dosa-dosa zahir, wa dzunubun yal 'abdu, dosa-dosa yang diketahui hamba, dzunub la ya'lamu, ada dosa yang kita enggak tahu. Kita enggak tahu karena kita mah orang jahil, orang bukan orang ngerti dosa, kita mah enggak tahu kalau itu dosa, padahal itu dosa. Gitu kita enggak sadar. Makanya tobat aja terus, tobat ya Allah. Minta ampun dari dosa yang saya tahu, dosa yang saya enggak tahu. Dan orang kamu kadang-kadang begitu pemikirannya orang kamu mah, mendingan jangan ngaji. Kalau ngaji mah kita ntar tahu. Kalau tahu enggak ngamalin kan dosa. Kalau orang ngaji mah kan kita orang dosa, kan begitu. Itu kata dia enak banget ngomong begitu ya, orang tahu orang dosa. Padahal mau double dua kali lipat dosa orang ngaji, dosa orang tahu kalau itu dosa, kan begitu. Mendingan ngaji orang ngamalin juga dosa cuma satu orang ngamalin. Nah, orang ngaji ya orang ngamalin. Lah kan orang tahu, ya itu dosa juga orang tahu kan. Jadi ada dosa yang dia tahu, ada dosa yang dia enggak tahu. Dosa itu banyak, besar kecilnya ya. Wa qad yu'akhadhu biha, dan terkadang disiksa seseorang. Terkadang disiksa. Bala musibah turun ke muka bumi sama orang itu biha dengan dosa yang dia enggak tahu tuh. Min haitsu inna qassara fi talabil ilmi, dengan sebab bahwa dia teledor di dalam kagak ngaji. Tuh, kenapa dia diseksa sama Allah, dikasih bala sama Allah, dikasih musibah? Mungkin sebabnya orang serius sama ngaji. Ogah ngaji, turun bala, turun musibah sama dia. Lah gua dosa apa ya? Gua salah apa ya? Mungkin enggak hadir ngaji kali. Itu enggak hadir ngaji, ada balanya, ada musibahnya. Gitu kata. Dari bikaunihi dzunuban, dengan keadaan itu perbuatan dosa. Dia enggak nyangka kalau itu dosa. Dia anggapnya bukan dosa aja. Orang kagak ngaji. Seperti orang kalau beli dukuh, beli jeruk, gitu ya. Ya kadang-kadang udah anget itu timbangan, masih ngerogoh aja tuh dukuh, tambahin ya Bang, 5 biji mah. Kata tukang dagang, mau mampus nih si bibu, gua udah tambah, udah anget masih ngerogoh aja. Yang tukang dukuh kan jengkel banget. Kita kan orang merasa dosa. Itu dukuh yang 5 kita ambil orang seberapa, kita kasih empanin bocah 5 atu-atu tuh dukuh yang boleh nyomot. 5-5-nya enggak ada jadi ustad bangor semua. Gara-gara dukuh 5 yang orang seberapa, kan begitu ya. Lah, gitu-gitu orang dosa Pak Ustaz. Di bang 5, iya kata kita orang kagak ngaji. Kalau ngaji mah kan dosa yang begitu. Jangan kan ngomong sampai 5, satu butir aja terus 20.000 sekilo ditimbang. Diambil sama dia satu. Ya, diambil sama dia satu nih sama yang beli, ditaruh di tempat tukang jual tuh. Kok di situ Bang, jaga-jaga takutnya lebih. Begitu. Ntar yang beli juga begitu kadang-kadang ya, dia misalnya jual telur nih ya, apa namanya, timbangan udah nggak, dia tambahin. Kenapa? Jaga-jaga takut timbangan namanya sering kena debu jadi berat di sebelah sini. Kan ada orang tuh matinya la ilaha illallah susah banget di sini. Emang apa timbangannya kagak dikerok-kerok kena debu kok jadi berat itu ya? Lalu sekarang kan timbangan malah disengajain diberat-beratin di bawahnya, dibikinin batu apa genteng di bawahnya, debu aja ngalangin keluarga itu. Kalau nggak jadi beratin ya, beratin ukuran kan begitu. Iya tuh, makanya kudu diseleksi juga itu dosa ya. Masya Allah. Aw min haitsu innahu innalaha muqaddimat wa sabaqan dakhala fil ilmi wal ikhtibar, atau juga dari sisi bahwasanya dosa itu ada muqaddimahnya ya, ada pembukaan. Bahwa pembukaan dosa kita enggak nyangka itu muqaddimahnya, atau sawabiqud dakhil fil ilmi wal ikhtiyar ya, setelah sudah menjadi ilmu dan pilihan dia.
melakukan perbuatan dosa yang dia enggak sadari itu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minal mutaqid wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.